agar jasadnya tak ada sampai lembut, agar jasad
akhirnya dia tolak di sisi awliya dan suhada Allah. Mudah-mudahan keluarga kadang dari teswa mati terangiki rohnya wana adalah kumpulan dengan para masyayih atau guru-guru nasi kabin mubah kamar dengan kirikan doa lahum bahagia. Terususan malik bahagia dan kita sekalian jamah dan kita berbentuan maupun belajar tangan terajam ini. Saya keluarga kadang dari jamah dan si masih hidup si merantu si pertama langan di kloris di kubah inti bima sembawa dan masyarakat di lorong. Jamah dia selalu merantau seperti di Bali, Surabaya, Jawa, jarak di Malaysia, jarak di Brunei, jarak di Singapura, jarak di Korea, Jepang, sampai di negara Timur Tengah, yakni negara Arab Saudi. Mudah-mudahan jamah-jamah di Medema Isa di luar daerah dua kode sampai le ide le kubok te daerah masing-masing agar nanti dijari usaha nanti keberkah hari nanti murah rezeki oleh Allah apa kita tidak jamah dan itu hari nanti akan oleh Allah dan dijawab oleh Allah khususnya jamah di kisi mas itu dan doa ya. Si sakit agar nanti kejarin sehat oleh Allah Ta'ala. Si kenjangkan dan terima otak adil sesuai dengan segala orang otak. Si bercita-cita sampai saat ini dalam selasa ini di mana sampai cita-cita yang tak akan terijabah oleh Allah. Mudah-mudahan agar nanti terijabah oleh Allah. Terutama para akun Tuhan buang dulu Haji Abdul Azim Bayan sewaktu negawai ibadah haji pada tahun 2011 darah lain punas dari Allah dalam ini nak dikaji dendek cabut jalan murid dikaji ya Allah dendek man baik umurnya ya Allah amun dikmah negawai ibadah haji dan ibadah haji. Ya Allah ya Tuhan kaji Tuhan menajat Tuhan puluh haji Abdul Azim dari sida Allah dalali hijir Ismail dan Multaza larlai punasnya akan nabui seluruh jamaahnya nina bama tua pajak adik namu mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah yakni ibadah-ibadah siwah dan kecanin oleh Allah kemurahan rezeki adik namu kali ibadah haji. Sehingga ada saat dikejaga-jaga menerima masalah adiknya selesai dengan segala babak adu ujian coba-coba. Sehingga ada sebuah mati telah dalam hitungan dua bulan ini pitu olah jamah dia demi umur dan oleh Allah terakhir di pelangan dua tengah depresa demi pitu tengah kebun daru demi enam tengah lid terong tawah demi sepi terus di pelangan demi dua lid penimbong sampai lid kaitu hitung tiap pulang lebih antara pitu olah suara dengan kategori jamah suara untuk tarik tarik. Mudah-mudahan jamaah-jamaah teswa mati telah ini adina mubayi berdekat pada masyarakat dari dalam kumpulan adina kumpulan dengan pada awliya-awliya Allah adina kumpulan dengan pada suhada-suhadanya Allah adina mati dalam keadaan husnul khatimah mati dalam keadaan si diterima oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah-jamaah